diumumkan bagi pemenang tempat ke-6 dan ke-5 akan menerima hadiah. Pemenang tempat ke-6 pertandingan Unduk Nadau Keamatan Peringkat Daerah Tambunan 2023 disandang oleh peserta yang memakai nomor 2 Beri Septavia Tita. Pemenang tempat ke-5 pertandingan Unduk Nadau Keamatan Peringkat Daerah Tambunan 2023 disandang oleh peserta yang memakai nomor 10 Eli Sharon Munsiong. Cuma bezanya adalah uang tunai untuk pemenang tempat ke-5 adalah RM600 Malaysia. Uang tunai yang akan diterima adalah RM700 Malaysia. Pemenang tempat ke-4 Unduk Nadau Daerah Tambunan 2023 disandang oleh peserta yang memakai nomor 5 Ena Wenda Wenceslaus. Ada 3 lagi peserta. 2 peserta dari Mukim Serulung, 1 peserta daripada Mukim Tobo. Mau dengar suara Mukim Serulung mana? Mukim Tobo ada? Mari kita umumkan pemenang tempat ke-3 Unduk Nadau Daerah Tambunan tahun 2023 adalah peserta yang memakai nomor 7 Desi Meral Domini. Hanya 2 lagi tonton puan-puan. 2-2 daripada Mukim Mansarulung. Dua-duanya dari Mukim Mansarulung. Kalau tahun lepas pemenang Unduk Nadau dari Mukim Mansarulung, nampaknya tahun ini Mukim Mansarulung juga yang akan jadi juara kerana kedua-duanya berasal daripada Mukim Mansarulung. Saya akan umumkan Johan terlebih dahulu. Manakala pemenang naib Johan akan terus menerima hadiah. Dan Johan akan melambai seterusnya menggantikan takhta Delvia Rachel. Siapa penyokong Alendra? Siapa penyokong Claris Olvia? Woi, dua-dua kamu juga ini? Tiada orang lain. Tidak apa, dua-dua dari Mukim Serulung ya. Saya akan umumkan Johan. Johan, Unduk Nadau, Keamatan, Daerah Tambunan, tahun 2023. Disandang oleh siapa? 18 ya, 11? Mana penyokong 18? Mana penyokong 11? Johan, sekali lagi, oke. Johan Unduk Nadau, Keamatan, Peringkat Daerah Tambunan tahun 2023. Disandang oleh nomor 18! Claris Olvia Agustin! Alendra Alexius, pemenang tempat ke-2, Naib Johan Unduk Nadau. Claris Olvia, sila melambai kepada semua tetamu-tetamu yang hadir. Inilah dia Unduk Nadau Daerah Tambunan yang akan membawa nama Tambunan ke peringkat negeri Sabah. Unduk Nadau peringkat negeri Sabah pada tahun 2023. Tahniah kepada Claris Olvia Agustin alias Justin.
Jabatan Daerah Tambunan tahun 2023. Ngada 2023. Beris Olvia Agustin. Oke, kita persilakan Tati Delvia Rachel untuk mengalungkan selendang kepada untuk Ngada 2023 dan seterusnya memakaikan crown kepada untuk Ngada Tambunan 2023. Terima kasih kepada semua yang terlibat menjayakan pertandingan untuk Ngada, kepada barisan EJK, kepada barisan juri kita yang membuat satu keputusan yang baik pada hari ini.